Gisel ngebet pengen cium Nicholas Saputra, banjir hujatan. Artis Gisela Anastasia atau Gisel sempat ditawari beradegan ciuman dengan Nicholas Saputra. Gisel sampai ngebet ingin mencium Nicholas Saputra, lantas ia tak menolak tawaran sutradara. Dikatakan Gisel, ia sampai menunggu adegan ciuman tersebut dengan Nicholas Saputra. Pas ditawarin itu ditanya dulu, nanti kalau sampai ada adegan ciuman sama Nicholas Saputra, bersedia enggak? Ia jelas gak pakai mikir dong, ungkap Gisela Anastasia. Lanjut, mantan istri Gading Marten ini mengatakan ia telah dijanjikan ada adegan mesra dengan Nicholas. Pas giliran syuting lagi, udah dibilang pokoknya ini Gisel salah satu yang paling mesra sama Nico. Nanti ada adegan gerabak-gerubuk segala macam, bebernya. Namun, adegan tersebut tak kunjung dilakukan oleh Gisel dan Nicholas. Sang sutradara pun mengatakan kepadanya tak ada adegan romantis. Dengan nada kecewa, ibu gempita Nora Marten ini sedih adegan itu tak jadi dilakukan. Pas lagi syuting, mana adegannya? Sampai tanya sama Mas Garin, maaf banget nih, katanya ada ciumnya, sebelah mana? Kata Mas Garin, enggak jadi, kata Gisel.